Kami di seputar Panumbra Malang. Pemirsa Dandim 0610 Sumedang membuka program kerja bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa atau BSMSS yang lebih memfokuskan pembangunan di bidang infrastruktur jalan desa. Dalam membangun infrastruktur atau membuka akses jalan desa, sebelumnya dilakukan survei tim gabungan Pemkab dan TNI untuk menjaring wilayah desa yang layak didahulukan. Pemkab Sumedang dan Kodim 0610 Sumedang menggelar program bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Desa Cisurat dipilih berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, juga dari hasil survei tim gabungan Pemkab dan TNI. Lokasi desa tersebut dianggap terpencil dan pembangunannya pun tertinggal jauh dari desa sekitarnya di Sumedang. Program kerja Pemkab dan TNI ini lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan desa di Cisurat yang masih berupa tanah dan berbatu, karena dianggap menghambat kelancaran perekonomian warga. Pembangunan infrastruktur jalan desa tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan penentuan objek sasaran program BSMSS oleh tim asistensi Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 dan dimulai sejak 23 Februari. Dalam rangka membantu Pemda untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Nah, pembangunan jalan ini tentunya dulu kita awali melalui survei. Jadi kita berkoordinasi dengan Pak Kadis PMD dan aparat pemerintah daerah bahwa jalan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Dandim, program pengerjaan BSMSS melibatkan seluruh warga agar hasilnya lebih terasa oleh masyarakat desa. Diki Guntara, Bandung.